Cek. Kenapa bedanya? Beda putusin, Cek. Kok mau gitu? Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku? Hei, duit 1 sen kalau dikumpul, kalau dah banyak, boleh dibuat rumah batu, tahu? Pergilah. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Saya ini nama Haji Bakil. Saya ini orang kaya. Rumah besar. Motoka cantik. Saya ada 2 orang gajian. Saya 3 beranak. Saya, istri saya, anak saya. Cantik. Boleh masuk meminang. Tetapi siapkan saja duitnya banyak-banyak. Ya enggak? Saya ini istri Haji Bakil. Selama saya menikah dengan Haji Bakil ini, hidup saya cukup mewah. Makan cukup, pakaian cukup, tapi duit saja yang belum pernah saya tengok. Nama saya Manisa. Saya anak Haji Bakil. Bapak saya orang kaya. Tapi 1 sen uang dia macam roda kereta lembu. Saya terpaksa bekerja sendiri kerana nak cari duit belanja hari-hari. Mata saya pedas. Nama saya ini Labu. Saya ini orang gaji Tuan Haji Bakil. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya tukang masak, saya basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang tu pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja. Polis. Saya ada seorang kekasih di kampung ni. Sebab itulah saya tak mahu minta berhenti kerja. Tunggu. Hai Adinda yang dikasih. Kerana Adinda kekanda makan pun tak lalu. 1 hari, 1 sudu, 1 sudu, 1 sudu, 3 pinggan pun habis. Hai Adinda. Tuan-tuan jangan tengok. Mansia saya. Nama saya Labi. Saya ni drivernya Haji Bakil. Bukan driver saja, macam-macam kerja yang saya kena buat. Haji Bakil ni punya bakil, sampai baju driver ni pun kena pakai duit saya sendiri. Kalau turut-turut hati, lama dah saya berhenti. Tapi oleh kerana di dalam kampung yang saya tinggal tu ada seorang gadis. Gadisnya first class. Tuan-tuan nak tengok gambar ini? Nanti saya tunjukkan ya. Sekarang mari kita cerita pasal Haji Bakil. Haji Bakil itu memang orang kaya. Rumah dia besar. Kereta dia pun cukup cantik. Nak tengok keretanya? Itu di ujung sana. Cantik kan? Macam setan. Thank you.
Ada apa? Besok saya minta cuti, saya jumpa dengan doktor, Encik. Doktor, apakah yang sakit? Tulang saya semua ada bergoncang, Encik. Oh, kesindir aku ya? Bodoh, tak boleh cuti. Terus jumpa doktor. Baik, Encik. Labu? Baik, Encik. Pakcik panggil saya, ya? Iya. Labu, Pakcik kau dah dekat nak balik. Sudahkah siapkan makanan petangnya? Sudah, dari pagi tadi dah siap. Eh, jangan-jangan dah basi tak? Tidak, yang dia Pakcik suka tu. Bawa makan tu masuk, ya? Baik, Encik. Sampai-sampainya kita lagi, Labi. Alah. Hei, Labi! Kenapa kau guru aku di dalam? Alamak, orang kau tu ada kat dalam. Encik. Encik Haji dah marah, Encik Haji. Apa kau fikir aku mulai dalam kanan kah? Ya, Encik Haji. Ya, Encik Haji. Ya, Encik Haji. Kau lasing tu, Labi. Jangan lasing. Bolo! Siapa yang dia? Kau lah! Ya, Bolo! Bolo! Siapa bolo? Saya yang dia, Haji. Betul! Baru pulang, Pak? Iya. Bagaimana perniagaan hari ini, Pak? Perniagaan mudah-mudahan bagus. Ya, Manisa belum pulang lagi, Yang? Belum lagi, Bang. Entah kenapa pula lambat sangat dia pulang hari ini. Bertambah manis bini dengar. Alamak! Mana ini juga tak boleh mangkat? Angkat itu pun tak lalat, Kak? Bukan tak lalat, Cik. Saya... Saya lemah semangat, Cik. Aku yang tercinta. Muka kau macam muka aku. Bila kita nak menikah? Cik Manisah baru pulang, ya? Tak apa, tak apa, tak apa. Biar saya masukkan bicycle-nya, ya? Labi? Iya, Encik. Kau tolong ambilkan surat khabar dan buku-buku Pak Encik kau tu, ya? Baik, Encik. Menyampah, Encik. Tolong ambil surat khabar dan buku-buku Pak Encik kau tu, Labi. Tambat sedikit kau pulang hari ini, ya, Manisa? Iyalah, Mak. Banyak betul orang mengubah baju hari ini. Sampai tak kenal tangan. Oh, begitu. Pak? Saya, nak. Di kedai Manisa kekurangan mesin jahit, Pak. Mesin? Dan Manisa rasa, Manisa nak ambil 3 buah mesin lagi, Pak.
3. Berapa harganya, nak? Tak mahal, Pak. Agak-agak dalam RM500 saja. 500? Tak mahal. Bapak ni kalau orang minta duit aja dia pingsan. Bapak kau tu memang begitulah, Manisa. Jangan-jangan dia pura-pura pingsan tak? Pak? Oh, Pak? Abang, Pak? Oh, Abang Labu? Habis jalan harta aku, Labu! Bencilah bapak ni. Memang dia pura-pura pingsan. Maafkan saya, Cik. Ya, tak usah! Bapak, kau lah orang mampus. Kau yang cipin andangan suara. Bunuh! Sedang! Lekas kau bawa, biar aku kemari. Baik, Cik. Bukan. Jelas dengan ini. Kau buat kau pergi baca. Ini dia tak nampak diri dah. Abang, dia tak nampak beri penangak. Bunuh! Tegas tu ambil. Kau biar aku kembali. Baik, Cik. Ini bilik Pak Cik. Wah, sayang, sayang. Tadi kau sindir aku, ha? Sindir apa pula, Bang? Saya tak bilang apa-apa. Kau bisik-bisik dengan anak kau. Kau bilangkan aku ni pura-pura pingsan, ha? Tadi abang bukankah pingsan? Macam mana abang boleh dengar? Aku ni pingsan tersendaulah. Kau mana tahu? Mana tu kabar aku ni? Lari! Lari! Cik! Kereta dah siap, Cik! Aku tak mau kereta lah, bodoh! Cik tak mau kereta yang disewakan lori. Lori! Kan lebih elok ambil kepala kereta api kemari. Aku mau surat khabar. Surat khabar. Ini yang saya sedang cari, Encik. Dari tadi kau mencari belum jumpa suruh. Tadi dah jumpa. Sekarang dah berkecil. Budak ni. Jelas ni kau nanti. Kau tahu. Labu, kali ini jaga baik-baik dan kasih jatuh lagi, ya. Pecah juga hataku, Labu. Yang sebetulnya, Cik, saya ada sawan, Cik. Bila terpekiknya, sawan saya datang, Cik. Kenapa nyaki sawan kau tu? Papar aku, Labu. Tidak, Cik. Lain tahun nanti sawan saya kasih kain, Cik. Bunuh! Sedap! Apa kau ini, Labu? Anggap itu pun tak larat, ya? Bunuh! Ya! Kau pun sedap juga. Ya, Cik. Sedap! Sedap gondol, Cik. Bunuh! Bapak! Kau dua orang pergi sana. Ini semua kau yang pasal lagi. Aku juga. Engkau tu. Yang kau pergi buat apa? Nak kau tahu aku punya sawan. Kau pergi buat apa? Satu anak mampus pun sawan. Sekali perlu. Kau nak melasi orang pula. Tangan dengan telinga. Baik, Encik. Kau ketambil. Benar? Badan muka kau. Masa, jangan kau tunjukkan muka masam. Besok, bapak bagi kau uang RM500. Tetapi, ingat. 1 tahun kau tak boleh minta apa-apa dengan bapak, tahu? Baiklah, Pak. Manisa berjanji. Pak, tengok Abang Labu main lakuk dengan Manisa, Pak. Cepat! Dia, Cik. Bukan saya, Cik. Dia, Cik. Selamat datang, Manisa. Abang Labu, Pak. Oh!
gelap gulita. Buta dan mata beta. Macam kadin selamat. Hai Haji Bakir. Sampainya hati kau mencucuk mata beta. Itulah abang, marah saja tak boleh ke? Selalu nak menggunakan tangan. Kenapa tercucuk mata buta ini? Belum kau cucuk dah buta. Labu. Kentang mana yang kena, Labu? Mari bagi dia. Tak usah, Encik. Ada lebih baik, Encik. Jangan tengok. Penyakit ini boleh berjangkit. Encik, mari kita pergi, Encik. Penyakit itu menjangkit nanti susah pula. Encik. Tengok. Lagi buat layan, Encik. Kau katakan buta, mata kau? Macam mana pula nampak anak aku? Saya putih macam Encik pengsan juga. Kau sini aku, ha? Bodoh! Setan! Bodoh! Setan! Kering dah, Encik. Jangan pegang aku! Sumpah tak pegang. Berdiri! Baik. Setan, kau beri! Setan, kau beri! Tangan pegang tiga. Macam muka aku ni? Macam kau nak buat apa, Labu? Kau jangan tengok aku tak nak mata. Jangan-jangan mata kau ni terperiok tak? Kalau mata kau jadi macam mata aku, baru kau tahu manusia yang paling handsome, Labu. Handsome pun. Muka macam burung kakak tua, handsome. Hai? Kau bilang muka aku macam burung kakak tua? Nanti lagi satu hari kau tahu aku siapa. Tak payah lagi satu hari lah, Bu. Sekarang kau dah tahu dah.
apa saja si anak radio ini. Tak habis-habisnya lagu Asmara Cinta. Asmara Cinta. Tak habis-habis dicinta. Kan lagi bagus lagu nasinya. Dari mana datang duit? Macam mana jadi orang kaya? Macam mana bini du? Lagi bagus nasihat terancam. Ya, ya. Maaf, Allah. Masih mahir tadi las. Kenaku. 2, 3, 4, 5. Oh, sungguh susah cari pasangan. Biarlah hantu atau jembala balik kampung tanam kaca. Lagi, bila aku terdengar saja suara Cik Manisa, aku teringat bacai aku. Aku pun begitu juga lah, Labu. Buah hati apa? Indah payu. Labu. Minta tengok gambarnya. Ah, tidak. Ini rahsia aku. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk. Tetapi, mesti berjanji, jangan kasih tahu si Bahlul ni. Ini. Oh, ini macam ya. Eh, kalau kamu ada matai, aku pun ada. Aku punya lebih lawa. Labi, mari kita tengok sedap. Labi, mari kita lihat. Tengok dia. Pandai. Tentang gambar dia, tak mau tunjukkan kita. Tentang gambar kita nak tengoklah. Baik. Kalau kamu boleh tunjuk, aku pun boleh tunjuk. Sekarang saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi janji, jangan kasih tahu si burung kakak tuan ni, ya. Cuci, gambar siapa itu? Satu datanglah malam buta asyik dedek tak berhenti-berhentinya dia menjahit saja. Biarlah dia menjabang, nanti dia penat kan pergi tidur nanti. Memang kau selalu menyebelahkan anak kau. Kelasing kan nanti baru kau tahu. Alari, apalah nak jadi kita ni? Dah bertahun-tahun asyik tidur kat serambi aja. Kita ni orang gaji lah, Bu. Di mana suruh tidur, tidurlah kita. Asyik baik dia bagi dia tidur kat serambi. Kalau dia suruh dia tidur kat bumbung, baru jadi monyet. Iyalah. Maunya buatkanlah kita satu bilik. Jadi kita bebas bergerak. Bebas baring, bebas tukar pakaian. Dulu dia buat bilik. Tapi bila Pak Haji tidur, kamu merayah pergi mintip si Manisa. Ah, tu dulu. Hey, lagi. Kalau orang kau kaya, kau ikut macam dia juga? Kalau aku kaya, aku tak macam Pak Haji tu. Pakai lawa. Iya, ketai.
Aku lihat kaedah besar. Bukan macam kaedah tu. Kaedah tu kaedah marang perapu kepunden barang skaper. Aku bersandar. Ewa. Aku isap pokok. Kaedah. Pus. 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 Driver, pergi night club ya. Baik, Tuan Magistrate. Saya jadi haji. Dan apa nama kau? Bakhil. Bakhil? Ya. Bakhil bin Kedegut. Ya. Macam muka tuan kita ya. Mau minum apa tuan? Gin and Hermit. Baik. Tuan? Iblis tonic. Iblis tonic mana ada tuan? Setan and tonic. Setan lagi tak ada tuan. And bring me Haji Bakhil and tonic. Get out, get out. Tuan. Bodoh, terlalu bodoh. How is your business, Tuan Magistrate? You see, sekarang rakyat-rakyat di dalam negeri semuanya sudah insaf dan mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara jenayah. Dan pada saya, sangat senang karena tidak ada banyak court cases, you know. Dan saya sebagai magistrate merasa bangga. How's your business, John Doctor? Oh my God. Terlalu susah. Selama kuasa-kuasa besar menggunakan bom nuklear, banyak orang-orang yang sakit. Oh, pity. Sehingganya saya punya hospital, no more bed. Oh, pity. Cik-cik dan tuan-tuan, inilah dia Haji Satar SATAR Singapore Haji Transporting Ampasrud. Dengan bangganya mempersembahkan orkes Pancasitara di bawah pimpinan P. Ramli dengan sebuah lagu yang diberi nama Bila Larut Malam yang akan disuarakan oleh bidu wanita Saloma. P. Ramli punya dah. Bila larut malam. Tiada pun insan
yang ku lihat lagi. Mengapa hatiku terasa terharu? Saya minta supaya P. Ramlee lekas matilah. Sebab? Kalau P. Ramlee mati, saya boleh kawin dengan Saloma. Impossible. Have a drink of medicine. Ladies and gentlemen, tukang batu and tukang simen, Dick Tracy and Jimen, Captain Marvel and Superman. Cincik dan tuan-tuan, saya lah Adi Sata sekali lagi berjumpa dengan Cincik dan tuan-tuan. Saya harap jangan jelah ya. Cincik dan tuan-tuan, pada malam ini, dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang pergawati yang cantik kita. Semuanya belum kawin lagi. Siapa nak minah? Ayolah, ejen dia. Cincik dan tuan-tuan, untuk tidak membuang masa lagi, inilah dia Miss Jolly Kwan pergawati yang pertama dengan pakaiannya yang diberi nama Rimbau atau Pelangi. Hai, minta-minta jangan hujan. Pergawati Jolly Kwan! Thank you.
yang diberi nama Evening in Paris atau Senja di Paris. La baba dire, la baba monginger. Cik-cik dan tuan-tuan, inilah dia pergawati Linda Lam. Yang ini saya punya. Pergawati Nirmala akan kami sama saya bulan depan. Application tutup. Pergawati Nirmala! Tengoklah orangnya cantik, matanya melirik, pinggangnya ramping, senyumnya manis. Tapi yang ini saya punya. Pergawati Linda Lam dengan pakaiannya sama atau musim panas. Linda Lam. Inilah dia sekali lagi bintang film dan
terima, keluar sekali lagi. Wah, kali ini dia keluar cukup luar biasa pekanya. Yang saya tahu, bukan lembu atau kambing saja mempunyai hati. Bintang pun ada hati. Tapi saya suka makan hati ayam. Inilah dia, Bergawati Sarima dengan pakaian kebaya yang diberi nama Bintang Hati. Cincik dan tuan-tuan para hadirin yang terhormat, dengan ini maka tamatlah sudah pertunjukan pakaian internasional yang telah diselenggarakan oleh pergawati-pergawati yang cantik cerita tadi. Semoga kita berjumpa lagi pada esok malam. Inilah Ajis Sata mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat malam. Pergawati, sudah pun selesai. Tuan Tuan Magistrate, saya minta diri. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Tapi mesti di hati. Siapa mau bayar? Tuan Magistrate, bayar sendiri lah. Ya, terima kasih. Maafkan saya. Terima kasih. No. My name Labu. No. Dr. Labu. My degree KAMLR full stop. FETAN. That's all. Have you seen? Thank you. Waktu saya di Eropa, banyak juga saya lihat gadis-gadis yang muda-muda belaka. Tapi hati saya tidak cinta. Apakah saya lihat Sarima dengan tak semena-mena asmara saya berkelocak? Saya harap dengan senang hati, terimalah ini bunga sebagai cinta dari saya. Jam belum lagi 12, pejabat hari belum lagi tutup, ada lebih baik kita pergi kawin. Apa itu? Christopher, apa yang saya fikir? And then, what I'm going to do? What I'm going to do, huh? I was going to do. Come in. Pergawati Sarima, sungguh cantik. Saya sungguh berbesar hati melihat pergawati dengan pakaian sungguh cantik. Bikin ini masyam, ini masyam. Bikin hati saya goncang. Dong-dong-dong-dong, macam motorboat. Yang saya, Rumari, Magistrate, degree LEMBO. Kira-kira, sudah kawin? Belum, ya terimalah ini bunga. Silakan duduk, silakan duduk. Begini, pergawati. Sebenarnya, saya masih juga belum kawin, you know. Masih di dalam itu lengkungan, what do you call it? Anak darah sendi, you know. Yeah. Boleh saya duduk ke sana? Terima kasih, pergawati. Oh, begini. Hey, kenapa ini bangku goncang-goncang, ya? Oh, tidak. Boleh saya pegang? Terima kasih, pergawati. Oh, begini. Saya juga manusia yang, you know, handsome, you know. Suka kawin sama saya. Betul. Terima kasih, pergawati. Mari kita kawin.
Hai, Tuan Messi. Sakai. Cok, apa bikin di sini? Oh, kebetulan saya kekurangan saksi. Kan lebih baik buat dokter menjadi saksi. Saya mau kawin dengan, Pragawati Sarima. How nice. Tuan Messi, jangan suka potong orang punya jalan. Itu perempuan saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Hei, Tuan Dokter. Kalau kamu betul-betul keraskan hati, saya nanti samam di dalam court. You know court? Itu mahkamah lah. Dan di sana nanti, kamu akan didapat salah karena masuk dalam bilik Pragawati dengan tidak meminta keizinan. Dan saya, Magistrate, akan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerja berat. Oh, Magistrate. Kau manusia yang tidak mengenang orang punya jasa. Apa jasa ada? Oh, waktu kau sakit mau mampus, siapa operate kau? Aku, Dr. Labu. Kalau aku tahu, ini macam kau punya perangai. Ada lebih baik, aku bagi kau 1 injection. Kau, go out di bawah. Hei, setan! Siapa yang bisa dulu aku? Astagfirullahaladzim, apa kita ada nyanyi, Labu? Oh, jangan-jangan kita nyanyi angan-angan. Angan-angan. Kau bagi tidur lagi, Labu. Geli hati aku. Magisi. Muka ini. Doktor. Doktor ayam. Jadi orang kaya pun tak guna lah. Sebab? Tak ada kebebasan. Aku lebih suka lagi di hutan. Hutan? Jadi apa kau? Nak ada sang rajuna tapa? Apa dah sang rajuna tapa? Kau tak tahu. Di hutan, bebas. Nak ke sana, nak kemari, boleh makan macam-macam buah. Buah Melaka boleh makan tak? Jangan katakan buah Melaka. Buah Johor, buah Negeri Sembilan, buah Pahang boleh makan. Buah Gedungak ataupun boleh makan. Boleh kawan dengan binatang-binatang. Boleh kawan dengan monyet. Monyet? Tak jadi apa? Jadi Tazen. Oh, bila Tazen panggil, semua binatang-binatang nanti datang. Cuma 1 binatang tak mau datang. Siapa itu? Babi hutan. Kalau agaknya Tazen tu panggil binatang. Binatang, mari. Binatang, mari, mari. Gitu ya. Bukan begitu. Dia pekik. Pekik? Macam mana pekik? Dia pekik macam ni. Macam rombang, ya. Lalat. Aku pekik bukan panggil kau, panggil gajah lah. Mana binatang-binatang ni semua? Tak boleh jadi. Macam Haji Bakir. Aku sepupu Haji Bakir lah. Oh, patutlah ada bulu. Tazen bagi Chris. Tazen melayar lah. Sudah, jangan main cakap ambil makan aku. Tak
Suratnya entah kemana, Tosep? Antar dengan sepupu kau dah, Haji Bakir, minta naikkan gaji, tahu dah? Makan buah sampai aku nak fed up. Hari ni aku tak mau makan buah. Aku nak makan nasi. Tosin, mana yang ke nasi? Jangan jawab. Pergi ambil aku punya nasi. Aku mau makan nasi. Pergi. Nasi. Kau bawa nasi dengan ikan bilis. Memang kau tak boleh haraplah, Cita. Apa kau bikin, Tosin? Bikin sambal belacan. Tosin, nama kau belacan? Diam! Nanti kau losing kau. Waalaikumsalam. Rimo bagi salam. Aku, engkau fikir Rimo tak bagi-bagi salam ke? Rimo, kenapa muka kau macam labi? Labi anak saudara aku dah. Cousin, aku satu minggu tak makan. Aku bau daging manusia. Aku nak makan kau, Tazen. Baik. Kalau kau berani, kau mari. Ada air. Rimau ni style lebih daripada aku. Rimau mana ikut engkau? Aku Rimau educated, tak ada ikut. Rimau sekolah. Gaji lebih dekat Haji Bakil, ya. Kau memang dah, kau cuma nak pergi belakang, ya? Oh, apa
main tenten di atas serang dia. Besok pagi tak boleh kau main tenten di halaman. Kulakin kau nanti kau baru tahu. Yo! Aduh! Kenapa? Kenapa, Cik? Tangan aku dah sempit lah. Patutlah. Rabu. Tak ada lah, rima lah. Macam lah. Ada ke rima tenaga di belakang, bukan kuda. Ada saja lah kau ni lagi. Jadi tazen. Tazen buat apa? Tak bagus lah. Kalau kau tak mau jadi tazen, kau nak jadi apa? Aku nak jadi cowboy. Cowboy lah bagus. Kalau aku jadi cowboy lah, Bu. Aku nak jadi sheriff. Kerja aku tangkap gangster. Gangster datang ke aku. Goal. Kau fikir senang nak tangkap gangster? Macam mana kau boleh kenal gangster? Itu tak susah lah, Bu. Ya, ada kertas lah. Ada surat khabar gitu. Ada nak buka gangster tu. Ha? Ada yang reward RM5,000. Ada yang reward RM10,000. Reward sana. Reward sini. Jesse James. Frank James. Reward. Itu datuk saya. Oh, ni cucu Haji Bakir lah. Patutlah. Kau pinjam uniform aku ya? Aku pinjam sebentar. Diamlah. Okeylah. Mau minum apa, Jesse? Mau minum bir? Brandy? Whisky? Oh, saya mau minum air susu. Cowboy mana boleh minum air susu? Jangan jawab! Aku cemak engkau mau kau tahu! Alamak, hati aku. Siapa kau? Apa dulu kau tak pergi sekolah kah? Kau tak boleh heja ni ya? Sheriff lah. Kenapa muka kau macam lagi? Apa kau kasi tahu orang nasib baik orang tak ada kasi. Diam-diam sudah. Bila aku mimpi saja kau datang. Asal aku mimpi saja kau datang. Kau ni memang kacau daun lah tadi. Kau fikir kau adik Jesse James aku takut kah? Ada pada Jesse James hutang aku 30 sen makan nasi lemak belum bayar lagi kau tahu tak?
Kalau kau mengenal aku, ini dia. Adik Nat King Cole. Sekarang mari ikut aku. Aku nak tangkap kau. Oke. Kalau kau berani, kau tangkap aku. Oh, lawan ya. Pagi pukul 6 nak cuci kereta. Aku esok pagi pukul 6 nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. Nak cari kayu, nak cari kayu. Jangan meninggalkan kita. Jangan-jangan dia dah mati dimakan harimau. Harimau? Ha. Lalu mati makan limau.
Janganlah menangis lagi. Mari mancik pucuk ya. Tak boleh mancik. Penyakit saya ni tak ada siapa pun yang boleh pujuk. Penyakit saya ni penyakit semput. Yang boleh pujuk anak mancik saja. Manisa, pergilah pujuklah biju. Sudahlah, Abang Labi. Bukan kokoh lagi. Haji Bekel, the son of Haji Kitiku? Yes, sir. and then you go meminang anak dia. And then you bring. Oh, bukti bilang 15? Apa? Oh, yeah. Bawa 15 orang angkacang perminangan. And you go now and write it. Yes, sir. You know? Thanks, manager. And now, Haji Bakhil, I'll see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa angkatan meminang. Oh, meminang. Silakan naik. Saya ni wakil dari tuan besar saya. Kedatangan saya kemari ialah untuk meminang anak tuan Haji Kedekut. Kedekut? Aku ni nama Haji Bakil lah, bukan Haji Kedekut. Bukan sama je tu, bang. Janganlah kau. Kan lagi mulia nama Haji Bakil daripada Haji Kedekut. Oh, maafkan saya. Maafkan. Tuan Haji? Ya. Nampak si kau tu berpiti orang. Gadang antaranya, bang. Anak-anak sialah kau. Membuka kedai gadang gitu. Bukan menantu kita kau terbina bang kayu. Tahu lah dia mengiranya. Saya bersetuju. Tetapi siapa orang yang bekerja di menantu saya? Oh ya, Tuan Haji. Saya ada bawa gambarnya. Cuba Tuan Haji lihat sendiri. Lalu bekas orang gajian kita. Iya, bang. Tuan Haji, namanya bukan Labu. Kalau tak si Labu, siapa namanya? Haji Labu. Haji Labu. Hai, kau nak melebih-lebihkan daripada aku pula, Labu. Baru satu bulan kau meninggalkan aku. Kau dah jadi Haji. Yang harus tahu aku, di bulan depan ini, kapal Haji baru nak berlayar. Bila kau pergi ke Mekah. Kau dengar? Kalau inilah orang yang bekal jadi menantu aku, aku tidak sudi. Jadi koyak main kamu. Make me shame. Shame. He locked my water base. Yes, sir. Yeah. He took no jalan, sir. Yeah, yeah. No jalan and no road. No jalan and no road. You Haji Bakhil. I don't know where I'm going to the hell or to the
heaven. All right, all right, all right. Ah, I get it. I don't like jalan. Di dalam ramalan saya, Tuan Haji Labu akan dapat kawin juga dengan perempuan ini. Ada bawa gambarnya? Ada. Ini gambarnya. Perempuan inikah yang Tuan Haji Labu gila? Ya, ya. Bukan cantik. Perempuan ini? Ini gambar bapak saya. Ini gambar monyet saya. Saya salah gambar. Ini gambarnya. Taruhkan gambar ini di dalam botol. Kemudian gantung dengan tali. Apabila tali itu putus, berarti cita-cita Tuan Haji itu akan sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tak mati. Dia pingsan buat selama-lamanya. Terkena perbuatan orang. Perbuatan orang? Tangan-tangan Labu, tak bang? Boleh jadi. Tok Dukun, dapatkah Tok Dukun membuat anak saya? Labi? Labi? Kemana pula Labu dah ni? Labi! Wahai pendeta yang mulia, menjelmalah kau. Menjelmalah kau di hadapanku. Menjelmalah kau. Wahai pendeta, apa yang kau bercerita, aku tahu segala-galanya. Ulur tanganmu. Liga itu besar khasiatnya. Segala macam penyakit di dalam dunia ini boleh sembuh. Dengan syarat merendamkan liga itu ke air. Boleh sapu ataupun minum jika perlu. Terima kasih. Liga. Terima kasih, pendeta. Pendeta. Oh, pendeta. Inci, saya sanggup menyembuhkan penyakitnya Manisa. Apalah kepandaian kau lagi? Jika lo Inci izinkan, sekarang juga saya obatkannya. Kau cobalah, tapi kalau tak baik, langsung dah.
jadi, nak? Tak ada apa-apa, nak. Sudahlah, syukurlah kepada Allah. Pak Haji tak sangka yang kau itu begitu pandai, Labi. Sekarang minta apa saja yang kamu minta. Minta. Asal jangan tubi. Saya cakap. Saya cakap. Jangan malu cakap. Saya nak kahwin dengan Pak Haji. Kau nak mampus, kau nak kahwin dengan aku, Labi. Bukan dengan Pak Haji. Dengan anak Pak Haji. Baiklah. Singapura, waktu. Oh,
Begini kecuk biar Cuk Dukun. Cuk Dukun pun pingsan. Apa Dinda? Ini hanya perbuatan si Labu. Kau tak ada lampu macam ini. Ya, di mana kau beli? Lebih kau pukul curi ya. Cantik kasut kau lagi. Kau jangan borak. Kasut aku tak cantik, kasut kau lagi cantik. Tengok. Tentulah ni mahal. Aku juga yang kena. Bang kau. Kau datang nak merampas isteri aku ya? Apa? Kau bilangkan aku tua kutu? Barul!
Sedan! Siapa Sedan? Aku bukan Sedan. Aku Haji. Haji Labu. Kau Sedan. Kau Sedan Bahil. Bengkil Gun. Labu. Kenapa kau Labu? Kenapa kau pura-pura bikin tak tahu ya? Kau sanggup tolak permintaan aku. Kau kawinkan anak kau dengan Silabi. Kau tengok. Kau tengok. Aku lesing kau. Eh, Labu. Kau itu mimpilah, Labu. Jom, Sedan. Bang Labi, tolong keluarkan basikal Manisha, Bang Labi. Baik, ya, Manisha. Itu dia pujaan adikku. Manisha, ada lebih baik kau minta cerai dengan Labi. Minta cerai sekarang juga. Cerai? Bila saya kawin dengan Abang Labi? Jangan-jangan Abang Labu ini bermimpi, tak? Mimpi? Maafkan saya, Cik. Maafkan saya, Cik. Encik baik. Saya setan. Ini sejak kau, ya? Rupanya kau ada hati pada anakku. Tidak, Encik. Saya adalah hati. Saya adalah jantung. Ya! Pergi ke sana. Baik, Encik. Labi, kamu berdiri juga di sana.